Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Slowi Board channel kita yang tercinta ini pemirsa. Di video yang kemarin kan saya udah nunjukin tegangan horizontal sebesar 109 atau 110 volt. 109 sampai 110 volt. Dan sebelumnya saya nunjukin ke pemirsa ngasih tahu tegangannya adalah 115 volt yang benar yang mana gitu apa yang saya ucapkan 115 volt apa 110 volt kita bakal cari tahu di sini pemirsa di service manualnya atau di skemanya di dalam service manual ini ada skemanya skemanya ada di bawah sana nanti nah berapa tegangannya tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa dan pemirsa, ternyata setelah saya cek di diagram bloknya, TV ini tegangannya adalah 110 volt untuk horizontal. Jadi nggak menggunakan tegangan 115 volt, tapi menggunakan tegangan 110 volt. Agak-agak aneh sih, biasanya kan tegangan horizontal itu 115 volt. Tapi biar gimana juga tadi kelihatan ya, biasanya kalau TV tegangan horizontalnya nggak normal itu tegangannya naik turun naik turun gitu kalau cuman selisih sekitar 1 volt atau 0, sekian volt itu biasanya sih normal-normal aja biasanya itu cuman tanda bahwa TV nya lagi bermasalah kadang-kadang juga bukan bermasalah di horizontalnya tapi bukan itu kita balik lagi ke fokus utama kita cari diagram bloknya di internet begitu saya udah dapat diagram bloknya sekarang kita perhatikan di sini ada T402. T402 ini adalah playback. Di mana ada kaki high, high voltage dengan ada ditandain dengan panah hitam ini CPT board ya. Terus ada fokus dan screen itu adalah tiga kabel besar yang disambungkan ke tabung dan yang satu lagi ke PCB yang ada di belakang PCB RGB yang ada di belakang tabung itu. Untuk mengidentifikasi tegangannya, kita bisa lihat, kita bisa lihat dari sini pemirsa. Jadi, kita lihat dulu, transistor horizontalnya itu mana? Transistor horizontalnya itu, ini dia. Dikasih kode Q402 dengan tipe transistor horizontal TT2170. Kita lihat bagian kolektornya itu Nyambung ke kaki koil playback nomor satu, ya. Nyambung ke kaki playback nomor satu, kolektor transistor horizontalnya. Di situ ada kapasitor damper, kapasitor damper, dan kapasitor damper. C427, C417, dan C414. Coba sekarang kita urutkan. Kita urutkan bagian kolektornya ini nyambung kemana, ya. Di dalam playback kaki nomor satu itu nyambung dengan kaki nomor tiga dibuktikan dengan adanya lilitan di dalam playback ini pemirsa jadi kita ngelihatnya ke atas ini terus dia belok ke kiri dia bakal ketemu sama FR402 yaitu resistor fuse kita lurus lagi ke sebelah kiri kita bakal nemuin ada tulisan B plus 110V artinya B plusnya adalah 110 volt jadi kesimpulannya tegangan horizontal di TV ini tidak bermasalah. Kita bakal cari kerusakan yang lain terletak di mana. Kita bakal ketemu lagi. Setelah kita tahu bahwa tegangannya 110 volt, nanti kita tinggal utak-atik yang lain aja ya. Untuk lebih detailnya pemirsa bisa lihat ini transistor horizontalnya dikasih kode Q402 dengan tipe transistor horizontal TT2170. Terus yang di sebelah kanannya, ini ada dua buah kapasitor atau lebih tepatnya tiga kapasitor yang damper yang mana bang, biasanya kayak gitu teman-teman nanya di kolom komentar di channel teknisi digital. Nah, untuk menentukan kapasitor damper itu ini pemirsa yang ada yang paling dekat sama transistor horizontal. Kalau misalnya di dalam diagram blok itu ditunjukin pakai tanda segitiga tanda seru tuh ini satu segitiga tanda seru terus ini ada satu segitiga tanda seru dan dua segitiga tanda seru C414 dan C417 itu berukuran 1,6 kV sama 2 kV dua-duanya diganti kalau misalnya transistor horizontal kalau misalnya transistor horizontal yang kita pasang itu putus lagi kita harus mengganti dua kapasitor damper ini gitu ceritanya Pemirsa sekarang kita lihat tegangan yang lain ya. Kita cek di T803 yaitu trafo inti Kita ngelihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kaki. Kita perhatikan yang di sebelah kanan ini adalah kaki-kaki kumparan primer. Sebelah kirinya ada kaki nomor 10, 13, 14, 11, 12, 8, 9 dan normal dan not connected, kaki kosong. Itu sebanyak 8 kaki ya, 8 kaki. Nah, pemirsa, kalau kita lihat dari bawah itu kaki nomor 14. Itu berhubungan langsung dengan Elko 160 volt 220 mikrofarad ini adalah elko 110 volt, dan jelas memang di sini ada ditulis tegangan B plus 110 volt, ada dua elko nya pemirsa, pertama dia lewat F8805, kemudian D825, dioda ya, terus masuk ke elco masuk ke resistor masuk ke lilitan L802 kemudian masuk ke elko lagi 100 mikrofarad 160 volt ada dua elko nya nah ini penting dan tapi kita bisa melihat ternyata tegangannya memang benar 110 volt yang terukur pada TV ini terus kita lihat lagi nomor 11 itu adalah kaki ground nomor 12 sekarang kita lihat nomor 12 itu masuk ke dioda dan kapasitor C812 dan dioda D813. Kemudian masuk ke elko 1000 mikrofarad 16 volt. Ini penting juga. Ini untuk mensuplai tegangan 12 volt untuk IC-IC yang lain. Di mana kita ketahui bahwa tegangan 110 volt, 12 volt dan 5 volt, 33 volt itu perlu banget di dalam TV ya pemirsa. Nomor 8, kaki nomor 8 maksud saya Kaki nomor 8 itu ground juga Kemudian kita lihat kaki nomor 9 pada trafo interferit Itu masuk ke Masuk ke FR815 Kemudian masuk ke dioda D824 Dan Masuk ke kapasitor 470P 500 volt Itu kan di Paralel ya, kemudian dioda dan kapasitornya di paralel maksudnya, kemudian masuk ke elko C831 dengan nilai sebesar 330 volt, eh, 330 mikrofarad, 25. Gitu deh ya pemirsa, jadi supaya apa yang saya sampaikan tadi bisa jadi pedoman buat kita dalam memperbaiki peralatan elektronik khususnya TV yang perlu kita perhatikan adalah tegangan-tegangan standarnya soalnya kalau kita nggak ngerti tegangannya berapa agak kerepotan juga waktu memperbaiki perangkat elektronik pemirsa meskipun kadang-kadang pengukuran itu nggak selalu nggak selalu dikerjakan ya kalau untuk beberapa teknisi seperti saya misalnya saya jarang melakukan pengukuran saya lebih suka untuk melihat bentuk-bentuk fisik dari komponen elektronik dan mengetahui sistem kerjanya aja habis itu pasti ada komponen yang rusak dan kalau komponen diganti pasti sembuh pertanyaannya komponen rusak tadi terjadi karena apa gitu karena ada arus input yang nggak bagus bisa jadi tapi itu jarang banget terjadi kalau misal tegangannya udah nggak beraturan berarti biasanya ada kerusakan pada bagian regulator udah kayak gitu aja pemirsa paling di bagian regulator ada elko yang udah rusak udah kering kayak gitu jadi pengukuran tegangan itu enggak terlalu penting-penting amat sebetulnya untuk beberapa teknisi khususnya untuk saya ya kalau misalnya gini kalau misalnya pertama kali diperbaiki tapi dia nggak mau sembuh dua kali nggak mau sembuh tiga kali nggak mau sembuh baru Melakukan cek tegangan, kayak gitu sih biasanya pemirsa. Setiap orang memang beda teknik, setiap teknisi juga beda teknik juga ya, jadi nggak bisa disamain. Gitu deh pemirsa, kita bakal balik lagi ke TV nya, jadi tonton terus seri ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Kalau misalnya pengen tanya-tanya, pengen privat belajar privat bisa juga pemirsa klik aja tombol gabung mau donasi juga bisa di situ. Terus kalau misalnya mau pengen ya pengen apa ya? Pengen Mas nih ada aku ada budget nih beli alat deh gitu. Nah, kirim aja di situ ya pemirsa ya. <laughs> Japri nanti saya kasih saya kasih link link rekening. Baiklah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.